5, 6, 7, 8. Tolong Ibu Rohani baca. Silakan duduk.
ya, semua kita akan dengar firman Allah ya. Yeremia 17 ayat 5, 6, 7, 8 berkat dan kutuk. Yeremia 17 ayat 5 dan 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, ia akan seperti semak mulut di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di atas, di tanah amun, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Allah. Firman Allah ini melandasi pemberkatan nikah yang kudus atas nama saudara Iskandar dan saudari Lian. Surat baptisannya sudah selesai, tinggal ditandatangan ya. Ya, biasanya saya mengadakan pemberkatan nikah langsung timbang terima. Ya, selesai pemberkatan nikah, tanda tangan langsung dibawa pulang. Ya, ini sudah selesai. Surat baptisan juga saudara dari Lian dikeluarkan. Ya, surat baptisan Iskandar ada tapi fotokopi, karena dia tidak dibaptis di sini, dibaptis di Sulawesi. Ya, Iskandar itu orang Sulawesi, saya juga orang Sulawesi. Ya, dan Tuhan persatukan mereka di dalam kasih Kristus. Ya, dan saat ini mereka melaksanakan pemberkatan nikah yang kudus. Kita doakan mereka, dan kita telah membaca firman Allah yang mengatakan dalam ayat 5-6, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Artinya manusia mengandalkan manusia, bukan berkat yang diperoleh, tetapi kutuk. Ya. Tetapi ayat 7-8, berkat Allah ketika manusia mengandalkan manusia, mengandalkan Tuhan. Ya. Berkat Allah mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan, di situ firman Allah katakan tersedia berkat. Ya. Tetapi ketika kita manusia, sebagai manusia mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kepintaran manusia, mengandalkan kehebatan manusia, mengandalkan kekayaan manusia, firman Allah katakan di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 dan 6, kutuk, ya, bukan berkah, ya. Bagaimanapun hebatnya kita manusia, kalau kita hanya mengandalkan manusia, Alkitab katakan dalam Mazmur pasal 103 ayat yang ke-15 di sini dikatakan, ya. Di situ ayat yang ke-13, 14, 15 dikatakan, ya, manusia itu seperti rumput, keindahan, kehebatan, kekayaan manusia seperti kembang yang satu kali akan berguguran, manusia akan, rumput akan layu, bunga akan berguguran, itulah manusia dan kehebatan manusia. Tetapi ketika kita mau mengandalkan Tuhan, Tuhan sediakan berkat buat kita. Demikian kepada saudara Iskandar dan saudara Lia. Firman Allah ini menjadi ayat emas buat kamu. Ketika kamu menerima pemberkatan nikah yang kudus di gereja ini, inilah ayat emas buat kamu. Saya perintahkan, saya katakan, saya anjurkan, jangan andalkan manusia, karena kamu manusia. Ya. Manusia jangan mengandalkan manusia dan kehebatan dan kepintaran dan kecantikan manusia. Ya. Sebab ketika kamu mengandalkan kepintaran kehebatan manusia, kamu gagal. Pasti yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan, Yeremia 17 ayat 7. Dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga, kamu akan berhasil.
Ketika kami berhasil, itulah janji Allah kepada setiap orang percaya. Ketika kita mau mengandalkan Tuhan, ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, maka Tuhan sediakan berkat, dan berkat itu akan melanda, akan memenuhi kehidupan kita, khususnya untuk kedua saudara kita, saudara Iskandar sebagai mempelai laki-laki dan saudara Lian mempelai perempuan. Tuhan akan memberkati kamu, ya. Tuhan akan memberkati kamu. Kalau demikian dikeluarkan di dalam Amsal pasal 3, pasal 3 ayatnya yang ke 3 dan 4, ya. Ayat 3 dan 4 disitu dijelaskan, janganlah kasih dan setia meninggalkan kamu. Kasih dan setia itu kasih dan setia kepada Tuhan, ya. Sebagai Iskandar, sebagai Lian, anak Tuhan, jangan lupa kepada Tuhan ketika engkau masuk rumah tangga, ya. Lalu diberkati Tuhan, jangan lupa Tuhan, jangan lupa ibadah, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, jangan lupa memuliakan Tuhan. Itulah yang dicatat di dalam Amsal pasal 3 ayat 4. Janganlah kasih dan setia kepada Tuhan meninggalkan kamu, tetapi kasih dan setia itu taruhlah di lehermu seperti kalung. Di pemandangan Allah, saat aku ayat emas yang saya sampaikan kepada calon, ya, calon atau bakal, ya, bapak atau ibu, ya, ketika masuk dalam pembantaian kudus. Lalu kita membuka Efesus pasal 5, ya, ayat yang ke-22, ya, sampai ayat yang ke-26 ditulis, tapi saya tidak membaca, saya hanya ya, tolong ayat yang ke-24, ayat 22 dulu, ayat 22. Ya. Efesus pasal 5 ayat 22 dan 23. Oke, baca. Tolong si Lian berdiri, ya. Lian berdiri, perhatikan ini. Ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagai kepala jemaat, tunduk kepada Kristus, demikian kepala istri kepada suami dalam segala sebab. Ya, dulu, ya, lihat dulu. Lian memperhatikan ini. Tadi Om Ferry memberikan ayat firman Allah, dasar rumah tangga kau dalam Yeremia 17 ayat 6 sampai 8, ya. Di sini katakan berkat dan kutuk. Ketika kamu mengandalkan Tuhan diberkati, tapi ketika kamu mengandalkan manusia bukan berkat atau kutuk. Nah, sekarang saya membuka rahasia, ya, bagaimana kewajiban istri kepada suami, kewajiban suami kepada istri. Sudah membaca tadi dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23, di situ disebutkan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Amin. Ya, ini lihat tugas wanita-wanita, ibu-ibu, enggak gampang nih.